Okay, hi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so bertemu kembali dalam sesi bersama dengan cikgu, cikgu Fana. Okay, so cikgu akan hari ini, cikgu nak explain macam mana cara nak menulis ataupun nak menjawab soalan kertas kimia, kertas 2 eh. Bila soalan suruh kita buat penerangan ataupun huraian. So, soalan dia tanya, dia tanya berkenaan dengan takat lembut ataupun takat didih bagi sebatian ionik. Okay, so keyword yang cikgu nak bagi dekat sini, bila pelajar nampak, bila kamu nampak soalan berkenaan dengan takat lembut, takat didih, cikgu selalu sebut keyword dia adalah SDH. Okay, SDH. Sebab tu kalau kita perhatikan, dalam soalan takat lembut, takat didih ni selalunya minimum markah yang diberi adalah 3 markah. So, 3 markah tu sebenarnya dia akan meragui apabila kamu sebut berkenaan dengan S. S tu maksudnya size. D maksudnya daya. H maksudnya hamba. Okay. S, D, H. Alright. So, macam mana cara nak menjawab? Cikgu nak explain dulu. Kalau kita ada sebatian ionik. Sebatian ionik tu maksudnya cikgu bagi contoh Na dengan Cl. Okay. Susunan elektron bagi Na adalah 281. Sementara susunan elektron bagi atom klorin adalah 287. Okay. So, pembentukan sebatian ionik, keyword yang paling penting yang kamu kena tahu, keyword dia adalah transfer elektron. Transfer elektron eh. Macam mana proses transfer elektron tu berlaku, kita akan tengok dekat sini. Elektron valence ada 1. Maksud dia atom natrium belum lagi mencapai susunan elektron yang stabil oktet. So kalau 1 dekat sini, atom natrium dia perlu buat apa untuk dia mencapai susunan elektron yang stabil oktet? Adakah dia perlu donate 1 elektron ataupun dia nak kena curi lagi 7 dekat sini, nak cukup 8? Which one yang lagi mudah? 1 ke 7? So mestilah 1. Sebab nombor 1 tu dia lebih kecil berbanding dengan nombor 7. So apa yang atom natrium ni akan buat? So sebenarnya dia akan donate. So cikgu tulis kat sini, dia akan donate 1 elektron. Okay. So bila dia donate 1 elektron, Okay. Bila dia donate 1 elektron, cikgu selalu cakap donate adalah sifat yang positif. So dia akan membentuk ion Na positif. Kamu just tengok kat sini. Donate 2, dia akan jadi charge 2 positif. Donate 3, dia akan menjadi charge 3 positif. Okay. Sementara untuk Cl, kalau kita perhatikan dekat sini, dekat hujung, ada 7. Belum mencapai susunan elektron yang stabil oktet sebab tak cukup 8. Okay. So, apa yang atom klorin dia akan buat? Atom klorin dia akan curi 1. Curi tu, janganlah cakap curi dalam exam eh. Exam kita kena sebut accept. Maksudnya dia akan terima. Terima 1 elektron. Cikgu tulis kat sini. AC. Accept 1 elektron. Okay. Bila dia curi 1 elektron, curi sifat yang negatif. So dia akan menjadi charge Cl minus. Curi 2, jadi charge negatif 2. Curi 3, jadi charge negatif 3. Okay. So kalau kita perhatikan, bila kita ada ion yang positif dan juga ion yang negatif, okay, secara logik dia adalah ion yang positif dan ion yang negatif ni sebenarnya dia akan attracted. Maksudnya dia akan tertarik. So daya tarikan yang terhasil antara ini daya, dia tertarik kan? Daya tarikan yang terhasil antara ini kita namakan sebagai daya elektrostatik. Daya elektrostatik ni sifat dia kuat ke lemah? Sebab kita ada positif dan juga negatif. Positif, negatif, attracted. So sebenarnya sifat daya elektrostatik ni sebenarnya adalah kuat. Okay, macam tu. So disebabkan daya antara NaCl ni kuat, maksudnya Na bila combine dengan Cl, daya tu kuat. Bila takat lebur, takat didih, takat lebur, takat didih tu maksudnya kita nak pisahkan balik Na dan Cl tu. So susah ke pun? Susah ke senang? Maksudnya kita perlu panaskan dia dekat suhu yang tinggi ke suhu yang rendah? Disebabkan daya tu kuat, maksudnya kita kena panaskan dia dekat suhu yang tinggi. Maksudnya susahlah untuk kita nak pisahkan dia.
Sebab itulah takat lebur, takat didih bagi sebatian ionik sebenarnya takat lebur, takat didih dia adalah tinggi. Kita tulis kat sini, beza dia sebab tinggi. So bila nak buat ayat tu, kamu kena cakap lah sebab apa. Sebab first kamu cakap takat lebur, takat didih bagi sebatian ionik adalah tinggi kerana sebatian ionik mempunyai daya elektrostatik yang kuat antara ion. Jadi, lebih banyak haba diperlukan untuk mengatasi daya elektrostatik yang kuat. Okey, dalam kes ni cikgu tak sebut pasal size sebab dia tak ada comparison. Contoh, kalau dia ada comparison, kita akan cakap pasal size. Okey, so cikgu akan tulis jawapan dia dekat sini. Ayat yang pertama kita tulis takat lebur dan tulis sambil salin takat didih bagi sebatian ionik adalah tinggi kerana. So kita nak cakap ni kenapa takat lebur takat didih tu tinggi. So reason ni kat sini. Kerana sebatian ionik, kita tulis warna merah kan, dia punya reason. Sebatian ionik mempunyai apa nama daya dia? Mempunyai daya elektrostatik yang kuat antara ion. Antara ion wajib dekat sini. Pelajar selalu missing ayat antara ion ni. Sebab pemeriksa nak tengok, pelajar ni kamu ni faham tak daya elektrostatik ni adalah daya yang wujud antara ion positif dan negatif. Positif, negatif, attracted, daya dekat tengah tu nama dia adalah elektrostatik. Sebab tu kamu kena mention dekat sini eh. Mempunyai daya elektrostatik yang kuat antara ion. Ayat yang seterusnya kita akan cakap, jadi lebih banyak haba diperlukan untuk mengatasi daya elektrostatik yang kuat. So kalau 3 markah, pemarkahan tu dia akan beri kat kamu bila kamu mention takat lebur takat didih tu tinggi. 1 markah reason sebab daya antara elektrostatik antara ion tu kuat dan lebih banyak haba yang diperlukan untuk mengatasi daya elektrostatik yang kuat. Okay? So sampai sini je penerangan cikgu. So kalau ada sesiapa yang nak cikgu explain sebarang topik ataupun sebarang subtopik, minta komen dekat bawah ataupun kamu boleh join Facebook group Kuasai A+ Science Student SPM sebab dekat situ dari segi engagement dengan cikgu tu lebih dekat. Kamu boleh tanya soalan, kamu boleh tengok pelbagai video-video yang sebelum ni yang kita dah share dalam group tu. Okay, so sesiapa nak sebut sesiapa setiap kali ni siap macam tu. Okay, sesiapa yang nak join Facebook group Kuasai A+ Science Student secara percuma boleh komen dekat bawah, nanti tim kita akan bantu untuk support. Alright, so thank you sebab menonton.